Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat masyarakat YouTube yang budiman, di mana saja Anda berada, kali ini saya mau mengingatkan apabila pesan barang atau pesan harddisk eksternal, ini pesan online, itu terus berhati-hati ya. Harap dicek kembali barang yang Anda pesan. Karena saat ini ada user datang ke saya ini membawa harddisk eksternal, katanya ini dipesan online di salah satu toko online. Ini mereknya Toshiba dengan kapasitas 1 TB. Ini setelah saya isi data, ini datanya tidak ada satupun yang bisa dibuka. Dan setelah saya bongkar, ini isinya seperti ini ya guys. Ini USB-nya USB 3.0. Tapi isinya ini ada isi batako sama batu tela, batu bata. Ini usernya mau nangis, katanya ini sudah ditipu sama penjual-penjual yang nakal. Ini jadi semua tergantung kita, kita harus berhati-hati. Kalau mau pesan barang ya pesan di toko-toko yang terpercaya, karena masih banyak di luar sana ada penjual-penjual yang jujur, yang menjual barang real. Tapi ini karena tergiur dengan harga yang sangat murah, akhirnya dapat juga barang yang sangat-sangat fantastis seperti ini. Ini ada pemberatnya, ini pemberatnya batako, batu bata. Oke. Terus berhati-hati apabila pesan harddisk eksternal. Ini mereknya Toshiba ya guys. Ini terlihat seperti harddisk yang asli. Ini ada sarungnya juga. Ini sangat-sangat murah, tapi jangan pernah tergiur dengan harga. Cek kualitas barang, oke? Oke, seperti itu ya guys. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu buat para user, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.